Natasha Wilona dan Stefan William di sinetron Anak Band mencuri perhatian publik. Dengan status mereka sebagai mantan, namun dituntut berakting secara profesional, menjadi sepasang kekasih dan harus selalu beradegan mesra dalam sinetron. Di balik kesuksesan Stefan dalam mendalami perannya sebagai Gilang yang selalu tampil mesra dengan Wilona yang berperan sebagai Cahaya, sukses membuat penonton baper. Ternyata ada peran penting sang istri tercinta, Celine Evangelista. Celine mengarahkan Stefan untuk beradegan mesra dengan Natasha Wilona dengan sepenuh hati agar Stefan dan Wilona sukses memberikan tontonan yang terbaik untuk para penonton. Namun, di luar dari akting Stefan dan Wilona dalam sinetron, ternyata di balik layar Stefan dan Wilona semakin hari semakin terlihat sangat dekat. Walaupun kedekatan mereka hanya sebatas teman, namun masa lalu mereka pernah saling mencintai satu sama lain. Stefan dan Wilona kini sudah berani saling lempar canda tawa dan tak lupa sikap jahil yang dulu mereka lakukan saat pacaran, kini mulai mereka lakukan kembali di lokasi syuting. Wilona sudah mulai berani mengunggah foto berdua dengan Stefan di Instagram, begitu juga sebaliknya. Bertemu setiap hari membuat hubungan Stefan dan Wilona semakin hangat. Akankah timbul benih-benih cinta yang dulu pernah bersemi di antara keduanya? Bahkan, aktor dan aktris yang belum saling mencintai pun jika dipasangkan dalam sinetron bisa menjadi cinlok atau cinta lokasi. Lalu, bagaimana dengan Stefan dan Wilona yang memang sudah pernah saling mencintai? Mencegah terjadinya CLBK atau cinlok antara Stefan William dan Natasha Wilona, kemungkinan Celine Evangelista juga akan ikut serta masuk dalam sinetron Anak Band. Masuknya Celine dalam sinetron Anak Band akan lebih membatasi hubungan Stefan dan Wilona di lokasi syuting agar tak terjadi CLBK. Selain itu, akan sangat lebih menarik jika Celine berakting bersama Stefan dan Natasha Wilona karena akan menjadi pertama kalinya Celine berada satu frame dengan Natasha Wilona. Bagaimana menurut kalian, guys? Apakah kalian setuju jika Celine masuk dalam sinetron Anak Band?